Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna simbol sila pertama, bintang, menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Makna simbol sila kedua, terdiri atas mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Makna simbol sila ketiga, pohon beringin, merupakan pohon besar yang dapat digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Bermakna bahwa semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sulur dan akar pohon beringin yang menjalar ke segala arah bermakna seperti keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna simbol sila keempat, kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan bersama. Makna simbol sila kelima, padi dan kapas. Merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata.